Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, sejenak kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini dan saat ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus, yang senantiasa memberi kami hikmat untuk memahami, mengimani, dan melakukannya di tengah kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan, bacaan malam ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari Surat Ibrani pasal 13 di ayat 7 sampai ayat 17. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan pada malam hari ini adalah dari ayat 14 berbunyi, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Mencari kota yang akan datang. Adakah kota yang amat tenteram di dunia ini? Global Peace Index mendefinisikan bahwa suatu tempat dikatakan damai jika tidak ada kekerasan yang terjadi. Sesuai dari laporannya, dicatat oleh suara.com bahwa dari 162 negara di dunia saat ini, ada 10 negara terdamai. Ciri negara yang damai itu yang saya rangkum adalah dia kecil, suhu daerahnya adem, bersih, cantik, damai, penduduk yang ramah, ekonomi baik, keselamatan kerja terjamin, dan kemampuan militernya terbatas. Persentase kejahatan sangat sedikit. Dan kemudian hubungan dengan negara-negara tetangga baik. Lalu artikel itu menyisipkan suatu pesan dan mengajak seperti ini. Anda mencari ketenangan? 10 negara paling damai ini bisa Anda kunjungi. Inilah salah satu bentuk kerinduan akan ketenangan hidup. Ada banyak yang mencari dan berusaha menciptakan ketenangannya di dunia ini. Namun apa yang diperolehnya? Seringkali adalah justru sebaliknya, yaitu kesusahan. Mengapa demikian? Karena ukuran yang dipakai untuk ketenangan itu adalah ukuran duniawi, ukuran badani atau ragawi, dan sifatnya personal. Padahal, dia tidak bisa terpisah dari orang lain. Justru, apabila ukuran duniawi dan ragawi atau jasmani biologis itu yang dipakai ukuran ketenangan, dia lupa bahwa itu adalah sementara sifatnya. Semua yang ada di dunia ini ada batasnya. Atau jika mendengar ajakan di atas tadi, saya ulang, Anda yang mencari ketenangan, 10 negara paling damai ini bisa Anda kunjungi. Ingat, di situ pun tetap punya batas, saudara. Lalu ketika membaca artikel di atas di mana ada 10 negara terdamai di dunia, saya teringat dengan salah satu lagu tentang kota yang indah. Di mana dalam kota itu
selamanya sentosa tenteram, tidak ada duka. Demikian bunyi lagu itu. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman. Rumah Bapa di surga bakal bagi orang yang sudah menang. Nun di sana bersama teman kita nyanyi pujian merdu, selamanya sentosa tentram, rasa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Itu adalah Kidung Jemaat nomor 266. Saya modifikasi sedikit ya, saya tidak langsung menyanyikan refrennya tadi. Ubahan Stanford Fillmore Bennett di abad ke-19, diterjemahkan oleh Yamuger pada tahun 1984. Dia berbicara tentang kota indah dan cerah. Bukan di salah satu benua atau planet di dunia ini. Dan di dalam catatan Lembaga Yayasan Sabda merujuk ia, lirik lagu ini adalah dari firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 10, Ibrani 13 ayat 14, dan Yohanes 14 ayat 2. Dan seperti yang kita sudah dengar tadi dari ayat pembimbing, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Dari ayat inilah ya dasar dari pengubah lagu ini menciptakan lagu tersebut. Firman ini sesungguhnya adalah jawaban kepada para musafir, yaitu orang Yahudi atau orang Ibrani yang sudah menjadi Kristen, di mana sebagian besar pada waktu itu di kota Roma. Mereka mendapat tantangan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintahan Romawi. Mereka tidak mendapat ketenangan. Bahkan mereka dianiaya dan dituduh sebagai perusuh dan pembakar kota Roma. Dan dikatakan mereka harus dibunuh. Kota itu bagi mereka tidak menjanjikan suatu kenyamanan. Tidak ada jaminan sosial ekonomi. Dan tidak punya hak sipil sebagai warga negara. Suasana dan berita sukacita sangat jarang jauh dari mereka itu. Sebaliknya, sangat akrab dengan duka cita. Jeritan orang-orang yang meregang nyawa oleh siksa dari para algojo kerajaan dipertontonkan agar umat yang lainnya kota itu dicemari dengan tetesan darah para martir. Benar-benar kota itu bukan menyenangkan bagi kaum musafir, bagi orang yang percaya kepada Kristus. Di saat seperti itulah datang firman Tuhan, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, tetapi kita mencari kota yang akan datang. Saudara, dunia ini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, tetapi kita mencari kota yang akan datang. Kota yang disebut Yohanes dalam Wahyu 21 ayat 11, kota yang penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata jaspis, jernih seperti kristal. Dan kemudian Stanford Fillmore Bennett yang tadi mengubah Kidung Jemaat 266 dalam imannya mengatakan bahwa di sana selamanya sentosa tenteram, rasa duka terhapus penuh. Sahabat,
renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jangan berputus asa di tengah dunia ini. Jikalau menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan, di tengah duka dan derita itu Tuhan hadir menghibur dan menguatkan setiap orang yang menjerit karena tekanan dunia ini. Tuhan datang untuk mengingatkan kita bahwa akhir kehadiran kita di dunia sekarang bukan di kota di mana kita berada sekarang ini, melainkan di suatu kota yang indah dan cerah, yang mulia, sentosa dan tenteram. Karena itu, tegakkan kepala, lihat bahwa Tuhan akan datang untuk membawa kota yang indah dan cerah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Tengah-tengah tantangan yang kami hadapi di tengah dunia ini, Engkau ingatkan kami bahwa bukan di sini tempat kami yang tetap, tetapi akan ada kota yang akan datang, kota yang indah, kota yang cerah, bagaikan yaspis seperti kristal, kata Yohanes dalam kitab Wahyu. Tuhan, arahkanlah hati kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk tetap berharap akan kota yang datang itu, supaya kami penuh gairah, penuh semangat di tengah-tengah perjalanan hidup kami di tengah dunia. Terima kasih Bapa. Kami mau beristirahat malam ini. Lindungilah kami, jauhkan mara bahaya. Beri kami kesegaran kembali di esok pagi untuk boleh bekerja dengan baik. Dan bagi saudara-saudara kami yang masih dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, tolong Tuhan, biarlah Engkau pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Terima kasih. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.